Lalu kata Nabi SAW pada bulan itu Di bulan Ramadhan Allah menurunkan rahmatnya Riwayat lain Allah menyebarkan rahmatnya Dan di antara rahmat tersebut adalah Allah akan menghapuskan semua dosa-dosa Di bulan Ramadhan ini ada pembersihan dosa dalam riwayat Bukhari dan Muslim yang lain antara lima waktu salat antara Jumat ke Jumat dan antara Ramadan ke Ramadan riwayat lain mengatakan antara umrah ke umrah pembersihan dosa di antara keduanya kalau dosa-dosa besar didalu, dijauhi Kemudian Allah akan ijabah doa Permintaan-permintaan kita sebulan penuh teman-teman sekalian Akan dijanjikan diterima Walaupun bulan-bulan lain mungkin diterima Tapi ini dijanjikan ekstra Seperti kalau kita di perusahaan Misalnya teman-teman di sini banyak bekerja di perusahaan Dijanjikan oleh perusahaan bulan Januari Dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Misalnya ini bulan di mana semua pegawai bisa mengajukan permohonannya Penaikan gaji misalnya Penaikan jabatan, ya, cuti pulang Semua akan dikasih saya yakin kita akan memaksimalkan waktu bulan Januari itu. Begitulah kurang lebih. Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan buat kita agar diterima semua permohonan kita di bulan ini sebulan penuh. Tidak mengenal waktu dari pagi sampai pagi lagi 24 jam. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada bulan itu Allah melihat persaingan kalian maka lihatkanlah yang terbaik dari diri kalian karena Ia akan membanggakan kalian di depan para malaikatnya. Termasuk rahmat Allah adalah Allah akan buka semua pintu surga, Allah akan tutup semua pintu neraka, dan Allah akan membelenggu semua setan yang jahat. Sehingga mereka tidak leluasa menggoda, seleluasa menggoda di luar Ramadhan.